Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aida Kamalia dan mari kita lihat apakah berita teknologi yang menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan permohonan maaf daripada Apple berkenaan dengan isu mempelahankan iPhone generasi lama. Mereka telah melakukannya untuk memastikan iPhone dapat digunakan dengan lebih lama, namun dapat diatasi dengan membuat pertukaran bateri baru. Dalam permohonan maaf berkenaan, mereka telah mengurangkan harga penukaran bateri baru ini bermula Januari dengan mengenakan harga bayaran RM129. Oppo pula dilihat bakal melancarkan Oppo F5 edisi khas Fatah Amin dalam pilihan warna hitam bersama kandungan khusus seperti bunyi penggera dan gambar pelakon berkenaan. Oppo juga telah hadir dengan Oppo E8 III dengan menyertakan sokongan imbasan wajah bersama rekaan skrin bingkai nipis. Dalam berita lain, Vivo telah mengemaskini harga jualan Vivo V5 Plus dengan fungsi dual kamera hadapan pada harga RM1,111. Xiaomi pula telah menguji Android 8.0 Oreo Beta pada peranti Mi A1 dengan beberapa fungsi baru seperti sokongan pengecasan pantas. Melalui kemaskini terbaru MIUI, Xiaomi juga telah memperkenalkan sokongan gerak pantas atas Sketcher seumpama iPhone X untuk digunakan pada peranti bingkai nipis daripada mereka. Pengguna OnNet Pro pula kini boleh membuat pendaftaran minat untuk menguji Android 8.0 Oreo dengan penyertaan antara muka EMUI 8.0, sokongan picture-in-picture dan penyimpanan info log masuk. Untuk pengguna OnePlus 5, peranti ini telah mula menerima kemaskini Oxygen OS 5.0 berasaskan Android Oreo, namun fungsi Face Unlock hanya akan diedarkan melalui kemaskini akan datang. Peranti Nokia 3T10 dijangka akan hadir dengan sokongan 4G bersama sistem operasi Yun OS, namun hanya akan ditawarkan untuk pasaran China. Peranti HTC U11 Plus pula bakal dilancarkan di Malaysia pada awal Januari 2018, namun harganya masih tidak diketahui pada waktu ini. Fungsi pengecasan tanpa wayar dalam jarak jauh mungkin akan menjadi realiti apabila sistem pengecasan daripada WhatsApp telah diluluskan oleh FCC Amerika Syarikat bagi membolehkan pengecasan dilakukan dalam lingkungan 3 kaki atau sekitar 92 cm. Nvidia pula bakal menghentikan sokongan untuk sistem 32-bit bermula Januari ini dengan hanya menawarkan kemaskini security selepas tempoh ini. Dalam arena aplikasi, Telegram kini telah menguji aplikasi Telegram X untuk iOS yang dibina berasaskan Swift bersama prestasi yang lebih pantas dan animasi yang lebih menarik. WhatsApp pula tidak lagi menyokong peranti BlackBerry dan Windows Phone 8 selepas 31 Disember ini, sekaligus menasihatkan pengguna beralih ke platform lain untuk terus kekal menggunakan perkhidmatan ini. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, WeBe tidak lagi akan menawarkan pendaftaran baru untuk pelan tanpa had mereka selepas 12 Januari ini. Namun pengguna sedia ada masih boleh menggunakan pelan ini seperti biasa. Bagi yang ingin mendapatkan Nintendo Switch, ia kini ditawarkan pada harga RM1,499 dalam tempoh terhad melalui kedai permainan Gamers Hideout. Jadi ini adalah rangkuman secara ringkas daripada kami di Amans untuk minggu ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Aida Kamalia untuk Amans.